gimana kabarnya? Jangan lupa selalu cuci tangan setelah memegang sesuatu atau setelah teman-teman melakukan kegiatan. Nah, untuk mengisi waktu teman-teman ada di rumah, kemarin sudah dititipkan tuh kertas. Ada kertasnya, kalau kemarin mama-mama dapat kertasnya Mama Fani. Nah, ada 6. Ada 6 kertas yang kemarin dititipkan ke mama, ke semua mama-mama. Nah, kertasnya untuk teman-teman main di rumah. Mainnya gimana? Sekarang teman-teman siapkan kertas dan spidolnya ya. Spidolnya ini boleh warna hitam, atau kalau di rumah teman-teman punya warna kuning, warna merah, warna hijau, boleh dipakai. Apa saja boleh dipakai. Oke, sekarang kita mau buat sesuatu. Kita mau buat angka ya teman-teman ya. Kita mau buat kartu angka. Ini angka berapa? Iya benar, ini angka 1. Karena ini kartu angka, selain ada kartu, kita mau buat gambar ya. Gambarnya ini juga kesukaannya teman-teman aja, yang teman-teman bisa buat. Kali ini, terus mau buat gambar bunga. Buat gambar bunga. Nah, karena angkanya 1, bunganya jumlahnya juga 1. Oke, teman-teman pasti bisa melakukannya. Kalau teman-teman bisa buat gambar bintang, boleh gambar bintang. Mau buat gambar lingkaran juga boleh, terserah. Tapi jumlahnya harus sesuai angkanya ya. Angka berikutnya setelah angka 1, kita buat angka berapa? Ayo, siapa yang tahu? Oke, angka 2. Angka 2. Nah, angka 2 yang seperti bebek ini. Teman-teman lihat ujungnya, lihat garis hidungnya ini seperti bebek. Kita gambar lagi ya. Kita mau gambar apa ya? Kita mau gambar bintang ya teman-teman. Jumlahnya berapa ya? 2. Seperti angkanya harus sama. Kita mau buat bintang nih. Biar bisa dicoba di rumah. Nah, bintangnya sudah jadi. Bintangnya ada 2. Berikutnya setelah 2 kita mau buat angka. Wow, angka apa ya? Garis lengkung. Ini kita kenal dengan angka 3. Sekarang Miss mau gambar apa ya? Bunga sudah, bintang sudah. Miss mau coba buat matahari. Wow, matahari. Wow, gambarnya jangan besar-besar ya teman-teman ya, sesuaikan sama kertasnya. Setelah angka 3, kita buat angka 4. Nah, 4. Kita mau gambar apa ya? Oke, kita mau gambar bulan ya teman-teman ya. Bulan itu kan sinarnya di malam hari. Biar nanti matahari
atau bintang ini ada temennya. Kita mau gambar bulan sabit. Lihat ya teman-teman, kalau buat angka 5 garis berdiri dulu, terus harus garis berdiri dulu, kemudian garis lengkung, yang terakhir baru garis tidur. Nah, angka 5 nya sudah jadi. Kita gambar apa ya yang teman-teman gampang? Ini matahari sudah, bintang sudah. Saya mau kasih gambar awan. Wah, awannya ini ada 5 ya. Awannya ada 5. Kalau nggak cukup di bawah, boleh di sampingnya sini. Boleh. Ini coba ya, buat dulu ya. Satu ya, kemudian cukup ya. Nah, tada. Wah, sudah jadi. Kertasnya kan ini beri 6, yang 1 itu untuk teman-teman, boleh gambar apa saja ya. Yang 1 itu untuk kalau ada yang salah, kalau teman-teman mau main. Nah, sudah jadi. Angka 4 lagi gambar mana ya? Angka 3, angka 2, dan kartu ini bisa teman-teman pakai untuk mengenal angka. Nah, kenapa ada gambarnya? Supaya teman-teman tahu kalau ada tulisannya angka 1, itu bendanya jumlahnya ada 1. Kalau ada angka 5, berarti bendanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian kartunya bisa teman-teman buat main juga loh. Kalau di 5 teman-teman punya mainan yang kecil-kecil seperti ini loh teman-teman. Ini di sekolah ada mainan seperti ini juga. Nah, ada yang namanya Gomplix. Atau kalau teman-teman punya mainan yang lain, boleh pakai permen kalau di rumah ada permen. Boleh pakai kancing kalau teman-teman punya kancing, atau sendok, atau mainan teman-teman yang lain. Nah, kalau di sini angkanya teman-teman boleh letakkan di meja, boleh lebih dekat Miss Asri. Nah, kita taruh di meja, nggak harus urut. Nah, sekarang kita mau coba taruh bombiksnya ini dengan jumlah sesuai angkanya. Coba yang pertama, ini angka 2. Berarti kita harus letakkan bombiksnya jumlahnya 1, 2. Angka 4, teman-teman coba sendiri ya di rumah ya. Selamat mencoba. Jangan lupa setelah pegang mainan, setelah pegang spidol, gambar-gambar, kita harus cuci tangan. Cuci tangannya pakai sabun ya, dengan gosok-gosok. Kemudian buka tangannya, jempolnya juga dibersihkan. Yang terakhir, kukunya. Supaya teman-teman terhindar dari segala virus dan selalu sehat. Terima kasih.